Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sepatu PS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial, yaitu tentang cara membuat tulisan terbalik pada lembar kerja Microsoft Word. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar monitor, saya sudah membuka aplikasi Microsoft Word. Untuk versi yang saya gunakan adalah 2016. Nah, di sini untuk membuat tulisan terbalik, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita pilih menu Insert, kemudian di bagian Group Text. Nah, di sini kita pilih textbox. Nah, ada beberapa jenis textbox yang bisa kita gunakan. Di sini saya gunakan atau saya pilih yang di awal, simple textbox. Nah, apabila sudah muncul, ini adalah textbox yang ingin saya gunakan. Nah, teman-teman bisa mengetik atau mengcopy teks pada textbox tersebut. Selanjutnya, untuk membuat tulisan tersebut menjadi terbalik, nah di sini di bagian atas terdapat untuk merotasi atau memutar textbox. Kita klik, kemudian tahan, silahkan geser atau arahkan sehingga posisinya menjadi terbalik. Nah, di sini untuk teks dalam textbox akan mengikuti posisi textbox. Jadi di sini tulisannya menjadi terbalik. Nah, kemudian di sini terdapat sebuah garis. Untuk menghilangkan garis tersebut, caranya kita klik, kemudian akan muncul yang namanya menu Drawing Tool. Kita pilih menu Format. Nah, di sini untuk menghilangkan garis, kita pilih di Group Shape Style, kemudian di bagian Shape Outline, kita pilih No Outline. Nah, seperti yang teman-teman lihat, apabila di Print Preview, hasilnya seperti yang ada di layar monitor. Nah, ini tulisannya atau teksnya akan terbalik. Nah, demikian video tutorial singkat tentang cara membuat tulisan atau teks terbalik pada lembar kerja Microsoft Word. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.